Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap dua bandar narkoba jaringan internasional di kawasan Serdang Wetan Lego Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis 13 Januari lalu. Saat hendak ditangkap, kedua pelaku berusaha kabur dan membuat beberapa pengguna jalan serta warga celaka. Dari rekaman video amatir, peristiwa ini bermula saat petugas dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat membuntuti kedua bandar dan bermaksud membekuknya. Rupanya kedua pelaku yang mengendarai mobil jenis sedan tersebut memilih tancap gas hingga menabrak beberapa kios di pinggir jalan. Dalam upaya penindakan terhadap dua orang yang diduga sebagai pelaku pengedar narkotika jenis sabu ini, dalam upaya pengejaran pelaku berupaya menghindar dan mengakibatkan rusaknya kendaraan dan beberapa kios yang ada di sepanjang jalan, dan akhirnya pelaku terhenti karena menabrak. Kedua pelaku sempat diamuk massa, tapi petugas dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil mencegah tindakan pengeroyokan terhadap pelaku. Saat ini pelaku masih dalam upaya penyidikan lebih lanjut untuk menelusuri barang bukti dan orang-orang yang terlibat dalam peredaran narkoba tersebut. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan puluhan kilogram sabu. Kedua pelaku pun dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.